Pelepasan tim relawan korban bencana tsunami Palu, Sigi, Donggala, terdiri dari perwakilan Polri, TNI, Tagana Kepri, Lembaga Adat Melayu. Pelepasan tim relawan tersebut ditandai dengan pemasangan pita oleh Gubernur Kepri, yaitu setiap perwakilan relawan dari perwakilan Polri, TNI, Tagana Kepri, Lembaga Adat Melayu. Diketahui tim relawan korban bencana tsunami Palu, Sigi, dan Donggala berdasarkan surat edaran Gubernur Kepri nomor 120/3293 Dinas Sosial per tanggal 3 Oktober 2018. Dengan tebusan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ketua DPRD Kepri, FKPD Kepri, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta. Selamat bertugas terima kasih Pak Tuga. Kalau perjalanan itu evaluasi terus ya, supaya ada banyak di mungkin di tempat sendi-sendi masyarakat, di pasar, di pelabuhan. Nurdin Basirun, Gubernur Kepri Kepulauan Riau mengatakan, ia melepaskan relawan untuk tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala. Nurdin menambahkan, mudah-mudahan tidak ada masalah lainnya untuk kedepannya. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.